Rumah salah satu tersangka yang berada di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan, digeledah tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam rekaman video, polisi menyisir setiap sudut rumah untuk mencari barang bukti tambahan. Pakaian dan sepatu yang dikenakan tersangka saat mengenai Polantas disita polisi. Total tersangka kini berjumlah 2 orang dan polisi masih memburu pelaku lainnya. Peristiwa penganiayaan terjadi saat beberapa Polantas mengevakuasi kendaraan yang terjebak di jalan tol dalam kota akibat unjuk rasa di depan gedung DPR RI 11 April lalu. Sejumlah peserta menyerang Polantas hingga beberapa di antaranya terjatuh dari motor.